wa innahum la yasuddunahum anis sabil, dan sesungguhnya mereka, siapa mereka di sini, Pak? Setan itu tunggal saja, Pak, ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Setan itu tunggal, ya. Tapi di sini tiba-tiba berubah apa? Jama, ya. Ya, salah satunya kan kita sering mendengar kalau setan itu menggoda, umpama dia si A gak berhasil, nanti akan disusul dengan apa? Si B gak berhasil akan disertakan lagi si C dan seterusnya. Jadi mereka akan berhenti. Makanya di sini wa innahum la yasudduna, dan sungguhnya mereka setan-setan itu la yasuddunahum anis sabil, sungguh mereka si setan itu menghalang-halangi mereka, yakni menghalang-halangi orang yang melupakan Allah tadi anis sabil, dari maksudnya dari jalan yang benar. Jadi ketika seorang itu mau berbuat baik, nah setan ini yang menghalang-halangi dengan berbagai cara. Ya, tadi zukrufan tadi, ya, zukrufan qawli, dengan bisikan-bisikan yang indah, tapi semuanya itu gururon yang sifatnya untuk bohong, untuk menipu. Nah, di sini wa innahum, dan sungguhnya setan-setan itu menghalang-halangi terhadap mereka yang lupa kepada Allah tadi, yang berpaling dari Allah tadi, menghalang-halangi anis sabil untuk menuju ke jalan yang benar. Nah, kalau sudah setan yang dominan, kalau sudah setan yang mempengaruhi, dan kemudian orang itu mengikuti ajakan setan tadi, wayahsabuna. Apa, Pak, kata-kata yang sabun itu aslinya, Pak? Dari kata dasar apa itu? Apa? Hisab. Ya, apa hisab itu, Pak? Perhitungan, perkiraan, ya, nganggep. Wayahsabuna, dan mereka mengira annahum muhtadun, sesungguhnya mereka itu muhtadun, orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi ringkasnya, ketika, ya mohon maaf Bapak, kita bisa merasakan apa yang Allah firmankan di ayat ke-37 ini. Ketika berada di jalan yang tidak benar, perasaan orang itu ketika berbuat yang tidak baik, tetap dia merasa apa yang dia lakukan itu benar. Nah, karena kuatnya setan ketika mempengaruhi terhadap orang-orang yang tergoda tadi. Bahkan sekali lagi, mereka mengira sesungguhnya mereka adalah orang yang mendapat petunjuk. Misalkan aja kalau kita lihat di TV, ketika ada yang saya pernah ingat, ada dulu di daerah Cempaka Putih, ya, ada kelompok Ampak Mirah itu, ya. Saya ingat ditanya sama wartawan, kamu lakukan begitu, apa yang latar belakangnya? Intinya dia tetap membela diri dengan merasa apa yang dia lakukan itu benar, merasa bahwa karena kita butuh makan, sementara yang kita ambil juga orang kaya-kaya. Ya, kalau umpamanya dia, saya rampas menunya, sisanya atau nanti mau beli berapa lagi juga dia masih bisa. Ini membela diri seolah-olah apa yang mereka lakukan itu benar. Ini yang dimaksudkan wa innahum layasuddunahum anis sabil, setan itu mempengaruhi mereka, menghalang-halangi orang-orang yang ikut ajakan setan tadi, dihalang-halangi dari jalan yang benar. Kalau sudah kemudian mengikuti ajakan setan, wa yahsabuna annahum muhtadun, dan mereka mengira sesungguhnya mereka adalah termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Terus begitu, kalau orang yang terpengaruh dengan ajakan-ajakan setan tadi untuk terus mengikuti
apa yang dibisikkan oleh setan.